Kemudian kami di apa saya dikenalkan konsultan dari Jawa Tengah. Tapi juga ada kebingungan Pak, kemarin saya sempat telepon Anita sama Bapak Ibu ini minta petunjuk. Takut saya nanti data-data diambil Pak. Kemudian biaya berinisiatif saya tawarkan di lahan yang kosong ini. Inovasi beliau jauh berbeda Pak. Secara teori bagus beliau, tapi di lapangan laksananya nggak ada. Terus kemudian inovasi ini juga kami lengkapi anu Pak. Sistem pemupukan dengan kabut. Bukan di akarnya tuh yang kena air apa enggak, tapi kan di atasnya di apa di daun. Jadi bukan di tanahnya. Semuanya Pak. Bisa kena atas, bisa kena bawah Pak. Karena dari atas kan betul-betul. Langsung turun lagi Pak. Ya kalau kabut kan kena angin dan kabut. Tidak Pak, ini tidak kabut murni Pak. Nanti bisa di apa dihidupkan. Dan sistem kabut semacam sistem kabut Pak. Jadi untuk irigasi ini untuk pengendalian selain untuk mengatasi suhu sama kelembaban juga untuk pengendalian sama penyakit. Untuk pengendalian penyakit, untuk penyakit itu aplikasinya sebelum matahari terbit dengan menghilangkan air irigasi sama empuk debu. Bunga itu untuk anu toh? Merangkap dan lain-lain. Selain untuk kena. Jadi ini kenikir, kemudian bunga matahari, bunga selvia, kertas juga. Semua bunga yang menghasilkan daun. Kertas gigi. Prinsipnya semua. Bisa lebih maksimal lagi kalau memakai listrik PLN. Kenapa? Lebih murah kan? Kalau itu yang jelas lebih murah. Kemudian kami juga sudah buat alat otomatis jepam Pak. Jadi otomatis jepam itu kita setting 3 itu timer. Kemudian kelembaban sama suhu. Jadi di pagi hari sama sore hari itu sebelum matahari terbit sama matahari mau terbenam itu sudah nyiram sendiri. Otomatis. Iya. Iya. Pengadaan benih untuk selama ini kami mendatangkan atau beli dari Jawa Timur Pak, nganjuk tempatnya Pak Akad. Itu kalau beli online 50.000 1 kilo benihnya. Terus nanti ongkos kirimnya itu 6.000 per kilo. Itu ngambilnya kita di stasiun bukan di Lempuyangan. Jadi kalau dihitung-hitung harganya lebih dari 56.000 Pak nanti sama jemputnya itu Pak. Itu harapan kami nanti dengan adanya irigasi kabut ini ketersediaan benih khususnya bawang merah nanti bisa disediakan di lahan pasir ini karena budidaya di lahan pasir ini tidak mengenal bajak Pak. Jadi ketika ada hujan selebat apapun, sederas apapun tidak mengenal bajak Pak. Itu sebelum pakai selang kabut, pakai shower di off-season atau ketika ada perubahan iklim. Untuk 1000 meternya itu hasil produksinya 200 sampai 400 kuintal per 1000 meter. Bawang merah. Ya. Jadi kalau dihitung itu cuma itu bakbu atau sambatan kadang bisa rugi tuh Pak. Kalau harganya nggak bagus. Harapan kami nanti ada fasilitas pengadaan listrik PLN. Karena dengan listrik PLN sangat ramah lingkungan dibanding dengan yang lain. Apalagi memakai pompa diesel itu limbahnya sangat banyak. Di sisi lain juga emisi yang dikeluarkan itu juga sangat kurang baik.
kami bisa menangkap apa yang dimaksud oleh Bapak-Bapak, dan menurut kami ini satu invention, bukan inovasi tapi invention temuan yang sangat bagus yang bisa dikembangkan. Karena kalau inovasi itu ternyata inovasi itu adalah invention dikalikan dengan komersialisasi, itu namanya inovasi. Jadi kalau SIDA itu sudah betul. Nah, ada beberapa hal yang saya tangkap dari Pak Armando tadi. Yang pertama adalah mengenai, dengan tanda petik ya, mengenai hak cipta gitu lah. Karena sing nemukan Bapak ini kok nyeruang dong aku, itu biasa Pak, itu biasa. Bapak nggak usah berkecil hati, kami mengajak juga rekan-rekan dari Humas, kemudian juga TV, apa? JITV itu TV-nya Pemda DIY, kayak gini, sehingga orang kenal. Oh Pak, lali mereka tak bisa, Pak Marno, kayaknya Pak Marno itu. Kemudian juga nanti Bapak bisa konsultasi dengan Pak Sigit mengenai piye caranya untuk mematangkan ini, juga dengan nanti dibantu Pak Sasongko. Memang mahal Pak, namun ya itu tadi. Namun kalau bagi saya yang penting bahwa temuan Bapak ini itu ternyata bermanfaat bagi masyarakat. Mugi-mugi itu menjadi amal kesayangan Bapak yang nanti bisa di. Karena ini kan amal ilmiah. Orang yang amal Pak ini amal ilmiah. Sedang itu amal ilmiah, ilmu amaliah. Bapak bisa. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai kesulitan-kesulitan Bapak masih temui, misalnya mengenai pasok energi dan sebagainya. Nanti tadi Pak Sigit sudah mendika, sudah nanti kami Pak Sigit akan rajin menunggu. Pak Sigit ini walaupun profesor, tapi gawean itu berusuhan. Saya berdua itu merasa akui kalau berusuhan saya kalah dengan dia, karena dia mesti mendampingi petani-petani dan saya termasuk yang kira-kira demikian. Kalau saya maju terus, kembangkan lagi, mungkin ada hal-hal lain nantinya bisa lebih dari sekedar ini, saya tidak tahu. Monggo nanti konsultasi dengan ahlinya, di sini ada Pak Sigit, kemudian Pak Kasihani, itu juga saya yakin Pak Kasihani akan sebagai rektor Intan itu apa? Pertanian itu akan bersedia untuk membantu dalam mengembangkan irigasi tanaman. Nah, mahasiswa itu akan kita ajak ke sini juga. Misalnya kita ajak sebagai pengabdian masyarakat bagi dosennya. Dan kedua, mahasiswanya suruh meneliti. Misalnya tadi kan sudah ada Bapak sudah mengembangkan operasi kabut. Ya, operasi kabut jam sekian sampai jam sekian. Nah, misalnya bawang merah sing apik jam apa. Nah, nanti kan ada hubungannya dengan angin. Angin biasanya juga angin ada musimnya. Nah, musim yang angin selatan. Nanti arahnya angin ini mesti bawanya garam mesti akan ke sini. Kalau anginnya ke sana, ini mesti anginnya bawanya garam ke sini. Nanti kan bisa dibuat tanaman-tanaman penimbun pelindung yang ada membuat semacam apa namanya shelter lah. Ya, shelter lab dulu ya kan bisa dibuat seperti itu. Lingkungan Pak, lingkungan. Insya Allah ya, tanggal 18 November itu kita akan mengadakan kerjasama dengan Desa. Desa itu Myanmar Sustainable Support System Association. Ini lembaga dari Myanmar yang memberikan dukungan kepada pengembangan-pengembangan yang berbasis pada lingkungan. Nah, nanti saya ajak ke sini ya. Saya sini ini menjadi bagian dari kelompok ini. Kelompok ini nanti dengan PIB, Transmigrasi Bersih, dengan di sini Desa Trimartani menjadi salah satu bulan dari Jogja ini untuk kesana.
goreng itu. Di roda. Ini kalau saya artichoke. Itu artichoke, kan? Artichoke itu yang hijau kan?